apa ya? Keren. Hah? Kencengan dikit. Masih seger. Terus? Roti hot. Sama. Kan tiga kata. Udaranya masih seger. Udah tiga kata. Udara masih seger. Ya, ya, ya. Udah. Terima kasih. Tiga kata. Tiga kata. Satu lagi. Kalimat bukan kata. Kalimat ya, udah maaf deh. Ya, oke. Okay. Boleh ulang. Oke, okay, ulang. Ya. Tiga kata. Tiga kata. Ya. Seger. Hah? Keren. Ya. Rame. Rame. Oke. Okay. Indah. Yeah. Indah mah sama ya. Masuk vlog ini, woi. Salah ya. Nah, indah. Parah, Sarah. Betah. Nah. Masih banyak. Dan balik lagi. Udah enggak aja. Kata yang terakhir. Balik. Oke. Okay. Good. Akan kembali lagi. Lu udah berapa kali emang ke Jepang? Tiga. Berapa, setiap musim lu udah pernah ya? Yang ini belum. Gak. Kalau ngeliat sakura belum. Jadi cuman gugur, winter, sama summer. Wih, gila. Mungkin pas sakura sekalian kawin sama Albertus. Mukanya merah. Capek. Aku, kamu, dan dirinya. Fokusnya gini. Oke. Okay. Coba ngomong tiga kata. Tiga kata tentang Jepang menurut lo apa? Dream comes true. Gue dari dulu pengen ke Jepang, dari dulu pengen ke Fushimi Inari, dan dari dulu pengen nonton Radiohead. Tiga-tiganya gue kesampaian semua di Jepang sekarang. Mudah-mudahan next time trip selanjutnya mau ke Jepang kemanapun itu bisa mewakili mimpi gue juga. Oke? Okay? Semangat ya nabungnya buat yang mau jalan-jalan. Ingat ya, jangan pakai duit orang tua. Enggak pakai duit kamu sendiri. Emang gua ngomong sama lu. Okay guys, this is our last day in Japan. My voice are running out because of yesterday's hype, Summer Sonic. Sekarang kita lagi menuju Higashi Odogawa Station yang gak ada liftnya. Kita bakal ngangkat-ngangkat barang. Habis itu kita akan transit di Osaka Station ke Shinkansen buat balik lagi ke Tokyo. Dari situ, kita akan ke Doraemon.
guys. Saving the best for the last. Tokyo Tower. Kita jalan lagi nunggu lampu merah. Terus, hari ini kita akan balik ya, nanti malam. Flight kita jam 11:30. Ya, 23:45. Jadi agak malam. Makanya kita bisa killing time dulu ke Tokyo Tower. Udah kesini, harus ke Tokyo Tower dan ke One Piece. Negara aslinya One Piece di sini. Gue harus kesana. Terus cewek-ceweknya, kalau menurut gue ya, ini opini ya, personal opinion aja ya. Kayaknya yang di daerah Kansai itu, kayak di daerah Osaka, Kyoto itu lebih cakep-cakep sih dibanding di Tokyo. Ya menurut gue, cuman terserah kalian nggak tahu gimana ngomongnya. Cuman kalau gue bilang lebih cantik-cantik, tapi tetap ya. Aduh, bentar-bentar. Ini berat banget sih. Belanjaannya basin. Nggak usah, nggak usah. Tetap nggak secakep Hana Al-Rashid. Nah, gila loh. Udah cakep, ya kan? Kebule-bulean, Islam, Indonesia. Udah gitu, ini lagi dia, apa? Down to earth banget lagi gue follow Instagramnya. Gila emang orang Hana Al-Rashid. Tetap nggak ada yang cantik dia sih gue cari di sini. Ya, 1-2. Kira-kira ya jadi lawan tapi ntar kalah di semifinal sih. Nggak nyampe malah perempat final. Yaudah, what the F. Gue mau jalan dulu. Sampai ketemu di Tokyo Tower. Today will be our last day in Tokyo, no, in Japan, absolutely. So I want to say thanks to for you guys watching the vlog, and to Japan has given me such an experience that I've never been before. We're real tired now, we have to catch a train. So thank you, Down. Woo! They say never say sayonara. And always say Saraba. Both means goodbye, but if you say sayonara, it means goodbye forever. But if you say Saraba, means goodbye for now. Okay? Goodbye for now. Bye. Saraba.